gitulah, malam gak bisa tidur, makan juga susah, ganti pempes juga mesti sama ibu. Oh, jadi pakai pempes? Iya, makan semua berarti mengandalkan ibu ya? Iya, pakai pempes. Yang kalau kemarin kan bisa, masih bisa diangkat, ini sekarang kan nggak bisa, jadi sama ibu mesti ditarik gitu. Kalau mau sembahyang juga kemarin mah mau kena bisa dimasukin sendiri, sekarang mah cuma digituin aja. Untuk berobat tuh, berobat sudah pernah berobat kemana aja Bu? Cuma berobat ya di pertama yang ke Puskesmas, terus ke Jampang. Sudah berapa lama ini Bu? 14 bulan. 14 bulan dari terbaring. November, iya, sampai terbaring gini ya dari November. Itu awal mengeluh sakitnya sudah lama. Udah lama kerja di Bogor, udah lama ya baringnya sampai sekarang udah 14 bulan. Berarti udah sekitar 1 tahun lebih ya. Iya. 1 tahun lebih. Iya. Untuk upaya harapan ibu ke depannya seperti apa Bu untuk pengobatannya? Ya kepengennya sehat lah, tapi kalau mengeluarin itu apa biaya ibu mah nggak sanggup, soalnya udah lama lah sakitnya, jadi ibu teh udah sana kesini udah nggak punya lagi duit.